Sabah, negeri di bawah bayu, menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat kerana kekayaan hasil buminya. Tahun 1880, Sultan Brunei dan Sultan Sulu telah memberi konsesi tanah di Sabah kepada Baron von Overbeck dan Alfred Dent. Tahun 1882, Syarikat Borneo Utara British, SBUB, ditubuhkan. Ternyata penubuhannya mempunyai muslihat. Wira sejati bangkit mempertahankan hak anak negeri demi bangsa dan watan tercinta. Air mata, nyawa dan darah menjadi taruhan. Mat Salleh banyak mewarisi sifat kepahlawanan dan keberanian berperang demi mempertahankan hak anak watan daripada diinjak oleh kuasa asing. Persoalannya, mengapa beliau bangkit menentang Syarikat Borneo Utara British atau SBUB? Kita serang mereka! Bagaimana Datuk? Serangan diorang betul-betul bahaya. Kamu semua jangan takut. Kita bertahan setakat yang kita mampu. Ingat, tanah air kita lebih penting dari nyawa kita. Datuk Paduka, ramai orang kita terbunuh. Kebanyakan kubu-kubu kita sudah musnah. Kamu semua jangan lari. Kita berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir. Ingat, pantang pahlawan lari dari medan tempur. Ayo, kita berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Tuan! Tuan, Mat Salleh sudah tiada. Mustahil! Mustahil mereka sudah lari. Pergi cari mereka. Aku mau mayat Mat Salleh. Tugu ini dibina untuk memperingati perjuangan wira negeri Sabah, Mat Salleh, sewaktu bertempur dengan pihak Syarikat Borneo Utara British atau ringkasnya SBUB. Terletak di Tambunan, iaitu kira-kira 78 km dari Kota Kinabalu. Serangan pertama ke atas kubu kuat Mat Salleh di sini telah dilancarkan pada 9 Januari 1900 yang diketuai oleh Kapten Harrington. Pada ketika itu, kota utama Datu Mat Salleh telah dikepung dari segenap penjuru. Satu peristiwa yang menyayat hati ialah British secara kejam dan tidak berperikemanusiaan telah meracun air sungai yang mengalir ke dalam kota tersebut serta menyekat aliran air sungai Pengkalan dengan mengalirkan aliran air ke kawasan lain. Kebangkitan Mat Salleh melakar sejarah sebagai pergerakan penentangan paling besar ke atas SBUB di Sabah. Wira kelahiran Inanam ini menjadi pemerintah tersohor di Sungai Sugut apabila berani mencabar kewibawaan pihak SBUB. Boleh Datuk ceritakan kenapa Mat Salleh menentang British? Mat Salleh menentang British adalah berpunca daripada rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat setempat di mana Mat Salleh duduk. Ini termasuklah juga bila mana masyarakat banyak membuat aduan dengan Mat Salleh tentang peraturan-peraturan, cukai-cukai yang dikenakan oleh pihak company British ketika itu. Datu Muhammad Salleh bin Datu Balu atau lebih dikenali dengan panggilan Mat Salleh telah berjaya menyatukan pelbagai kaum dan etnik Sabah bangkit menentang pentadbiran SBUB yang cuba mengaut keuntungan hasil bumi Sabah. Mengapa dan bagaimana
beliau boleh mendapat sokongan daripada pelbagai etnik tanpa mengira agama dan keturunan. Apakah keistimewaan yang beliau miliki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bagus. Nah, macam kamu punya pendapatan? Susahlah mau carikan nih sekarang nih. Nah, sabar-sabarlah. Mbah, limpas kami dulu Bawa. Kau tahu, Datu Paduka itu, walaupun dia tegas, tapi senang bah kita bawa berunding sama dia. Kita ini, di kampung ini, sudah beruntung dapat pemimpin macam dia itu. Sejak dia menggantikan dia punya ayahanda dia itu, kita beruntung di kampung ini. Semua orang kampung suka sama dia. Tapi aku tengok muka dia bengis, garang, bikin takut bah. Mau senyum pun susah. Kenapa itu? Memanglah muka dia itu bengis, dia garang. Pasal dia keturunan pahlawan, anak bangsawan. Kalau tidak, masakan dia boleh kawin dengan kerabat di Raja Sultan? Kalau kau mau tahu, Ibu Dang Bandang itu saudara Sultan Jamalul Kiram dari Sultan Sulu. Walaupun dia ini kedudukan dia tinggi, tetapi semua orang kampung suka sama dia. Betul kau bilang. Walaupun dia ini orang Islam, tapi suku kaum di sini semua suka sama dia. Memanglah. Mak Saleh bukan sahaja berperawakan tinggi dan tampan, tetapi juga berwatak wira gagah dan berani. Beliau amat tenang dalam menghadapi segala cabaran dan krisis. Dan cabaran paling besar yang beliau hadapi ialah berdepan dengan tipu muslihat British dan tentera company yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lebih baik. Keberanian dan ketenangannya, kesetiaan dan kebaktiannya kepada masyarakat sekeliling, sikap kepimpinannya yang tegas, tidak mementingkan diri sendiri, menyebabkan beliau disayangi dan dihormati di kalangan pelbagai suku kaum di Sabah. Yang menariknya, walaupun Mak Saleh beragama Islam, tetapi beliau mendapat sokongan daripada pelbagai suku kaum yang bukan beragama Islam. Inilah ciri-ciri keistimewaan yang beliau miliki. Justru kebangkitan penentangan ke atas British di Sabah tidak boleh dikaitkan dengan faktor agama semata-mata, kerana banyak lagi faktor lain yang perlu diambil kira untuk dikaji dan diteliti. Mata pencarian Mak Saleh ialah sebagai pedagang dari satu tempat ke satu tempat yang lain secara bertukar-tukar barang. Pemimpin yang mengalir darah kepahlawanan nenek moyangnya merupakan seorang yang bijak dan berjiwa besar. Pengaruh kepimpinannya bukan saja terhad di sekitar kampung halamannya di Ulu Sugut, tetapi hingga ke hilir Sungai Sugut dan tempat-tempat yang lain. Justru kita tidak merasa hairan sokongan yang beliau terima daripada pelbagai kaum dan etnik negeri Sabah. Kehidupan masyarakat Sugut bebas hilir dan mudik tanpa sekatan. Sungguh pun ada peraturan-peraturan yang dikenakan kepada penduduk kampung, tetapi sekadar berpegang kepada adat istiadat dan prinsip-prinsip berkampung dan bermasyarakat. Mat Saleh sentiasa menjaga kepentingan dan kebajikan pengikut-pengikutnya. Segala sesuatu yang hendak dilakukan untuk kebaikan kampung berlandaskan kepada mesyuarat dan muafakat. Kata-katanya diikut, suaranya didengar dan kepimpinannya diterima. Tambahan pula, Datu Balu, ayah Mat Saleh, adalah seorang pembesar Sulu.
Sebelum kedatangan Chartered Company dan Inggris bertapak di Sabah, Ulu Sugut dan kawasan sekitarnya adalah di bawah pengaruh dan kekuasaan Datu Balu. Apabila Mat Saleh mewarisi kekuasaan ayahnya, beliau menganggap Sugut sebagai miliknya sebab selama ini mereka mempunyai kuasa otonomi yang luas dan tidak pernah dicabar. Aku betul-betul tidak faham. Kenapa orang putih jahat betul? Kita semakin bingung. Semuanya tidak aman. Semua dia minta cukai. Itu perahu. Perahu dia minta cukai. Orang berniaga pun dia minta cukai. Lagi satu. Kita kena ikut undang-undang diorang. Kalau dibantah, kita akan ditahan dan dituduh membuat hubungan dengan Mat Saleh untuk bangkit, menentang diorang, untuk membuat kacauan. Ini tidak boleh jadi sudah ini. Adakah Datuk Paduka dituduh bikin kacau? Kesian juga Datuk Paduka. Datuk Paduka berjuang untuk kita. Dituduh memfitnah. Ini sudah tidak ngam ini. Ini tidak adil. Jahat. Tidak adil. Tanpa ada sebarang sebab, mereka terus jatuhkan hukuman. Undang-undang apa begini? Ini mesti pasal company mokot hasil bumi kita. Betul. Betul. Kami setuju itu. Betul itu. Betul. Betul. Kasih hancur saya dia. Kebencian ketua-ketua suku kaum pribumi Sabah terus membara. Kebencian ini bukan sahaja berpunca daripada tekanan dan sekatan kebebasan yang dikenakan oleh pihak SBUB, tetapi juga kerana mulai sedar tanah air mereka sudah beralih tangan. Keadaan menjadi tidak terkawal apabila penduduk-penduduk pribumi merasakan dua pertumbungan budaya yang amat berbeza. Clifford menggambarkan penduduk pribumi terutamanya suku Dusun Tambunan sebagai bukan itu saja. Macam-macam lagi undang-undang zalim diorang. Siapa saja yang tidak menyembelih diorang akan dianggap musuh dan boleh dibunuh. Iya. Adat resam kita langsung diorang tidak peduli. Memanglah. Mereka sudah lebih maju daripada kita. Tapi janganlah menghina adat resam kita. Betul itu. Aku yakin, ramai sudah orang kita sengsara karena ini cukai. Ini company mau cukai. Cukai ini bikin susah sama kita orang semua. Iya betul. Cukai sana sini. Semua barang mau bayar cukai. Heran, sudah berkurun lama kita hidup aman damai di sini. Dia orang datang pun, tidak dijemput. Mereka berani
Pasal mereka pikir mereka kuat. Heran. Keluarga aku sekarang sampai tidak cukup makan. Sudahlah bini aku sedang mengandung. Aku tidak tahulah macam mana mau kasih cukup keperluan keluarga aku. Cukai kena bayar. Mau bayar pakai apa? Kalau mau cari makan pun susah. Potensi ekonomi Sabah telah mendapat perhatian pelabur-pelabur barat dari Amerika Syarikat, Britain, Belanda dan Sepanyol. Di Silim Pompon ini umpamanya merupakan kawasan longgokan arang batu terbesar di Asia Tenggara. Kini masih lagi terdapat kesan tinggalan kawasan perlombongan yang dapat dilihat seperti terowong arang batu ini. Jelaslah bahawa matlamat syarikat Borneo Utara British menguasai Sabah adalah untuk mengaut kekayaan ekonomi seperti perlombongan, pembalakan, sarang burung, sagu dan sebagainya. Gua Gumantung merupakan salah satu tempat terpenting kerana di sinilah pihak SBUB mendapatkan hasil sarang burung yang cukup lumayan. Kematian dua orang pedagang daya dalam satu pergaduhan di ulu Sungai Sugut dengan pengikut-pengikut Mat Saleh menyebabkan beliau menjadi perhatian dan sasaran pentadbiran Chartered Company. Lebih mendukacitakan, Mat Saleh telah dipertanggungjawab sepenuhnya ke atas kematian pedagang-pedagang tersebut kerana kejadian itu berlaku di kampung halamannya dan dilakukan pula oleh anak-anak buahnya. Tanpa usul periksa, mata-mata Dayak dihantar oleh Chartered Company untuk menyiasat pembunuhan. Mat Saleh amat memahami tindakan Inggeris membabi buta lalu enggan berjumpa dengan mata-mata tersebut kecuali beliau dan pengikut-pengikutnya dibenarkan membawa senjata. Keengganan beliau menemui mata-mata tersebut menyebabkan pihak Chartered Company bertambah berang dan menguatkan lagi tuduhan bahawa Mat Saleh terlibat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Mat Saleh dipanggil ke Kuala Sugut untuk menjawab tuduhan tersebut dan berakhir apabila Mat Saleh dikatakan memberi taat setia kepada pentadbiran Chartered Company dengan bersumpah menjunjung Al-Quran. Sejak itulah Mat Saleh telah dianggap sebagai pengacau dan waran tangkap pun dikeluarkan oleh Chartered Company. Pada tahun 1894, di kawasan inilah dua orang Dayak yang merupakan mata-mata pihak SBUB terbunuh dalam pergelutan dengan pengikut-pengikut Mat Saleh. Disebabkan peristiwa tersebut, pihak SBUB beranggapan Mat Saleh menentang pentadbiran SBUB. Keadaan ini diburukkan lagi dengan beberapa aduan yang berunsur fitnah ke atas Mat Saleh yang disampaikan oleh pegawai-pegawai SBUB dan wakil British di Pulau Jambungan iaitu Haji Otang. Tahun 1894, nama Mat Saleh mula diketahui umum. Pihak SBUB menganggapnya sebagai pengancam keamanan. Hubungan Mat Saleh dengan pihak SBUB menjadi lebih keruh apabila kerani daerah Jambungan iaitu Haji Otang melaporkan bahawa Mat Saleh telah memungut
cukai perahu-perahu yang melalui Sungai Sugut. Beliau telah dituduh membangkitkan kekacauan, melakukan kekejaman kepada sesiapa yang tidak tunduk kepada kemahuannya. Beliau telah digolongkan sebagai seorang lanun dan perompak. Tuduhan-tuduhan yang tidak berasas inilah yang menyebabkan Mat Saleh membuat keputusan untuk bersemuka dengan penguasa company di Sandakan. Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai maruah dan harga diri, kebenaran mesti ditegakkan. Datuk Paduka. Ya, Dayang. Doaku mengiringi pemergian Datuk ke Sandakan. InsyaAllah, Dayang. Aku ke sana bukannya bersorangan, tapi ramai lagi suku kaum yang ikut kami. Datuk Paduka, hanya Datuk saja yang Dayang miliki dalam hidup ini. Dayang, hidup dan mati semuanya di tangan Tuhan. Berdoalah agar semuanya dalam keadaan selamat. Sejak itulah Mat Saleh telah dianggap sebagai pengacau dan waran tangkap pun dikeluarkan oleh Chartered Company. Saudara-saudaraku, aku bercadang mau pergi Sandakan untuk berjumpa dengan pihak company di sana. Sebab diorang cakap aku terlibat dengan pembunuhan dua orang Dayak di kawasan kita. Dan diorang juga cakap aku ni sebagai pengacau. Semua tuduhan itu aku mesti jawab. Untuk pengetahuan kamu semua, pihak company telah melantik pegawai baru di sana. Kita semua sudah tahu kan, macam yang diorang buat di Sarawak dulu. Kalau diorang datang di sini dengan niat yang baik, enggak apa. Ini enggak. Diorang datang di sini mau ambil hasil bumi kita saja. Siapa pegawai baru yang diorang lantik itu, Datuk Paduka? Yang aku dengar, gemilir yang baru dilantik itu ialah Tuan Craig. Tapi itu bukan masalah kita. Biarpun siapa dong lantik, asal dong datang, dagang dengan jujur, enggak apa. Ini tidak. Banyak betul dong punya muslihat. Di mana diorang berpangkalan, Datuk Paduka? Kalau bukan karena hasil kekayaan, bumi, tanah air kita, manakah diorang dapat bertapak di sini? Ya, betul. Karena kekayaan kita lah, diorang sanggup datang di sini. Aku rasa dorong sekarang berpangkalan di Sandakan. Nampaknya kita tidak boleh berdiam diri. Kita kena bikin sesuatu. Tapi macam mana? Apa Datuk Paduka ada perancangan? Syarikat yang dorong tubuhkan itu mesti ada muslihat untuk berkuasa di tanah air kita. Aku rasa kita mesti lakukan sesuatu. Tapi hanya satu yang aku mau. Sokongan dan doa restu kamu semua. Aku setuju itu, Datuk Paduka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kelengkapan senjata perang kita? Sedangkan senjata doang lebih bagus daripada kita.
Yang penting, kita mesti bersatu hati. Kita kasih tahu dorang, peraturan dan undang-undang dorang tidak sesuai dengan budaya dan adat kita. Kita bukan bangsa yang hina. Kita masih ada maruah. Tapi, kalau terpaksa, biarlah kita berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir. Barangkali, Datuk Paduka, kita punya tindakan nanti akan disalahanggap oleh pihak company. Betul itu. Kita tahu, dia orang ini banyak tipu muslihatnya. Aku memang sudah tahu semua itu. Lagipun, kita pergi sana bukan untuk berperang. Cuma mau minta penjelasan dari dorang kenapa banyak betul cukai dikenakan sama kita. Kalau itu pandangan Datuk, aku mengikut saja. Tapi, biarlah langkah dan perancangan kita tidak dapat dikesan oleh pihak company. Aku memang mau betul berjumpa dengan pihak company ini. Kalau ikut perancangan Datuk tadi, aku sudah tidak sabar-sabar mau berjumpa sama dorang. Segala keputusan Datuk Paduka, kami patuhi. Selama ini pun, kami tidak pernah bantah cakap Datuk Paduka. Aku pasti semua suku kaum bersetuju kalau Datuk menjadi ketua. Datuk Paduka lebih memahami kami. Aku harap cita-cita Peko Bening mau mengaut hasil bumi kita ini tidak akan tercapai. Aku rela berkorban demi tanah air tercinta ini. Datuk Paduka, kami sentiasa berdiri teguh di belakang Datuk. Kami rela berkorban apa saja demi keikhlasan perjuangan kami. Kita mesti kasih tahu sama semua suku kaum agar tindakan yang kita ambil seiring dan sejalan. Bah, kalau kamu semua sudah sedia, kita akan bertolak ke Sandakan pada minggu hadapan. Tapi, aku mau kamu kumpul semua ketua beberapa suku kaum untuk ikut kita bersama. Seorang pahlawan terbilang, jasa pasti dikenang, perjuangan pengorbanan nyata. Inspirasi kami hidup berbakti.